suatu buah. Arahkan pandangan ke sini. Dengarkan suara, abaikan yang lainnya dulu. Biar nanti mata tidak ada yang sama-sama. Ya? Akan jelaskan bagaimana pulap yang benar, sehingga kalian nanti akan dihitung. Kita mulai dari sikap awal. Atau permulaan seperti ini. Kaki berpijak di tempat yang disiapkan. Kemudian tangan memegang pala, ibu jari naik dari belakang dari bawah. Ditarik kunci. Ya, kunci. Setelah ada beberapa persiapan atau gantung, ya, siapkan. Naik. Naik hingga dagu melewati pala. Itu baru hitungan satu. Turun kembali. Hitungan tepatnya, mulai. Satu. 18. Kembalinya adalah di tempat semula atau pijakan semula. Jangan loncat, membahayakan. Paham sampai sini? Paham. Hal-hal yang mengakibatkan tidak dihitung. Yang pertama adalah pada saat naik dagu belum melewati palang sudah turun kembali, sudah dihitung. Dan jangan coba-coba untuk tenaga. Tenaga kelihatan sudah sampai, tapi hitungan kita tidak dihitung. Ngerti ya? Jadi nanti kalau kalian tenaga, kalian akan rugi sendiri. Tidak akan saya hitung. Kemudian yang kedua, pada saat turun, siku belum lurus betul, sudah naik lagi. Ini sering dilakukan. Berapa? Dia rukul. Kemudian yang ketiga, turun terakhir. Gerakan bergelincang atau pergi ayun, tidak boleh. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada gerakan tambahan. Lurus. Sepatu. Pak. Ada tayangan? Sekarang tenisnya, buka belakangnya. Keluarkan dulu semua. Tapi satu. Nanti adalah orang pertama melaksanakan orang keduanya atau baris kedua sebagai cadangan. Cadangan tugasnya adalah mengamankan temannya pada saat melaksanakan. Manakala dia pada saat melaksanakan tidak kuat terlepas tangannya, itu ditangkap. Jadi jaraknya nanti jangan terjauh dan terdekat. Paham ya? Nanti sebelum melaksanakan, kalian meletakkan belangko ini. Dia di sebelah kanan saya ini. Satu baris belakang, nanti meletakkannya adalah di sebelah kanan. Ya? Depannya-depannya nanti. Nanti sebelumnya belakang betul nanti. Nah, di situ ya. Kemudian yang baris tengah ini meletakkan di tengah. Yang di sebelah kiri saya, nanti meletakkannya di sebelah kiri saya sana. Paham? Paham! Setelah melaksanakan, nanti kalian tanda tangan. Tanda tangan di sini. Di teskor, di sebelahnya hasil. Ya, di teskor di bawahnya ini. Nanti tanda tangan dua kali. Yang pertama adalah untuk diri sendiri atau pelaku. Kemudian yang kedua adalah bagi saksi. Berarti ada belangko temannya. Ya, berarti dua kali. Yang di depan, sini, di teskor yang baru. Bagian depan ini adalah untuk diri sendiri. Kemudian kalau yang di belakangnya, untuk belakang temannya, bagian satu. Pak, kalau melaksanakan, ambil hasilnya, nanti menunggu. Akan dicatat menuju ke meja bapak itu yang kalkulik. Akan dicatat hasil larinya. Pada, lihat, pada saat tanda tangan, kalian sambil lihat hasilnya. Sekiranya tidak pas dengan apa yang disampaikan sama yang pasti testor nanti bisa komplain. Tapi kalau setelah dari sini saya tidak bisa menerima komplain. Pak, ada yang tanya kan? Siapa? Yang siapa letakkan lampunya? Jangan kira-kira. Jangan berdiri. Lakukan perawat lagi ke depan. Cadangan mana? Bawahnya. Cadangan bawahnya. Cepat. Maskernya lepas aja dulu. Maskernya lepas. Nah, pelaksana masker dilepas.
Ya persiapan. Cadangan beri, silakan. Cadangan kau posisinya di sini. Masih lagi. Cukup. Cukup sedikit. Ya. Persiapan. Gantung. Hai. Lurus. Hei, lengan lurus. Lengan lurus. Dua. Naik lagi. Satu. Tiga. Dua. Jangan diayun. Empat. Tiga. Naik lagi. Empat. Saya akan kembali saat turun. Manfaatkan pijakan, jangan loncat. Tengah, tiga. Tengah, tiga. Cadangan berdiri. Cadangan berdiri. Mas, hasilnya di bawah. Nanti dulu. Ujung. 18. Siapa? Gantung. Yeah.
Thank you.